semuanya, ketemu lagi dengan saya Nathan Grafian. Di hari ini kita akan berpuasa selama 1 bulan lamanya. Mungkin bukan saya, tapi bintang tamu yang di sebelah saya pasti berpuasa. Kalau gitu, di acara ini sahur bareng kita akan, ini salah satu bagian dari Kemecer Show ya. Jadi di sahur bareng ini nanti kita akan, pastinya kita akan, yang baru kali ini kita akan bacakan berita-berita. Karena setelah sekian lama akhirnya kita punya tim untuk mencari berita dan kita akan bacakan topik dari teman-teman yang sudah ngirim lewat Instagram. Jadi selama semingguan terakhir di Instagram SMK Krendo sudah dibuat polling. Kalian nanti bisa ngisi-ngisi jawaban-jawaban pertanyaan dari pertanyaan yang kita berikan. Pada pagi hari ini bintang tamu kita bukan orang-orang sembarangan. Karena aku lewatnya dari sini. Di sini sudah ada gitar. Sudah ada gitar di sini. Aduh, duduk cantol. Ini bukan settingan ya. Ini acaranya beneran. Kita akan sambut bintang tamu kita, mintanya diiringi lagu. Ini pertama kalinya ini. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba. Oke. Kita sudah bersama dengan Pak Heri. Ya, di acara Kemecer Show. Keren, menarik, ceria. Lupa saya. Diulang sekali lagi. Kemecer Show. Keren, menarik, ceria. Kemecer Show. Cer. Tambahannya. Sekali lagi. Yang di rumah, yang mau ngikutin silakan. Yang nggak mau ngikutin ya ikutin. Oke. Kemecer Show. Keren, menarik, ceria. Kemecer Show. Cer. Ya segini ya. Boleh lah. Okay. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Mas Nathan. Sudah sahur Pak Heri? Habisin mau sahur. Kita sambil sahur ya. Soteng dulu, baru soteng habis dulu itu sahur. Kita sahur. Ya. Kebetulan kita mengikuti waktu imsak di Mekah. Iya. Ya, sebelum sahur dimulai boleh Pak Heri mau menyapa-nyapa dulu. Boleh ya. Pak Heri. Kepada Bapak Ibu Guru SMK Krian 2 dan juga seluruh siswa dan siswa SMK Krian 2 dimanapun kalian berada, ayo. Yang belum bangun sahur dulu. Ayo sahur. Ya. Sahur ya. Jadi Bapak Ibu monggo enggal-enggal sahur karena waktu imsak sudah sebentar lagi. Jangan lupa untuk sahurnya makanannya harus bergizi. Wah, itu. Ya. Mungkin sahur dulu ya. Semuanya bangun, ayo bangun. Makan sahur dulu ya. Okay. Makan sahur dulu karena dengan Anda sahur nanti aktivitas di pagi hari bisa lebih sehat. Sehat lagi kalau gimana kalau kita sambil kan nanti kan sahur kan subuh ini subuh. Terus kita supaya enggak lemes nanti kita jam 12 makan Pak Heri. Oh, enggak boleh. Iya. Enggak boleh. Ya, karena sahur itu menahan haus dan lapar dari sebelum terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Oke. Iya. Selain menahan lapar juga menahan emosi. Emosi, nafsu, amarah dan lain-lain. Iya. Apabila Anda menonton tayangan ini di jam 12 siang, maka emosi Anda ditahan. Iya. Ya. Tenang dulu. Ayo, yang belum sahur dulu, yang biasanya bangunnya bulet, ayo. Dengan acara Kemecer Show ini, sahur. Woi, sahur. Galon. Ayo sahur dulu. Semuanya sahur. Galon. Pak Indra, ayo sahur. Pak Indra, sahur. Win, sahur. Sahur. Rika, sahur. Sahur. Ayo sahur. Bapak Ibu Guru SMK Krian 2, sahur. Bu Ainun, sahur. Bu Ainun, sahur. Ayo sahur. Semuanya Bapak Ibu, ayo monggo enggal-enggal sahur. Sahur semuanya, ayo. Kita semangat puasa di hari pertama. Betul. Dengan makan sahur yang sehat. Nah, kalau Pak Heri rencananya sahur ini nanti habis ini makan apa Pak Heri? Yang jelas sayuran, buah-buahan. Okay. Karbohidrat dikurangi ya? Karbohidrat juga dikurangi karena program. Ya? Iya. Kebetulan Pak Heri ini sekarang lagi program acara TV. Enggak juga. Pokoknya mengurangi karbohidrat. Jadi banyak makan sayur dan buah dan minum air putih yang banyak. Lemes.
Kalau minum air putih jam 12 siang nggak boleh ya? Oh nggak boleh. Tadi kan sudah saya kasih tahu. Iya. Jangan. Ayo sahur semuanya sahur ya. Sahur. Oke, kita sudah mengingatkan sahur sudah cukup. Sekarang kita akan baca berita. Oke, boleh. Keren. Jadi acara kita sekarang keren-keren, Pak Eri. Iya. Kita punya berita-berita yang top-top ya. Sudah dicari sama teman-teman produser kita yang jumlahnya ada 6.000 orang. Wow. Kita akan bacakan berita pertama. Bentar. Ini kita ada TV loh, guys. Nanti mungkin TV-nya kapan-kapan kita taruh ke sini ya. Berita pertama ada dari Detik Food. Oh iya. 9 khasiat sehat kurma yang menakjubkan. Waduh. Kenapa sih Pak Eri kok bisa? Kenapa kok bulan Ramadan itu identik dengan kurma gitu, Pak Eri? Iya. Biasanya itu tidak hanya kurma saja, tapi ketika ada salah satu sirup yang terkenal itu iklannya keluar, pertanda itu sudah bulan puasa datang. Oke. Jadi kurma itu memang bagian dari identik ya Mas Nathan ya. Ketika kita itu mau buka puasa, Nabi itu mengajarkan kepada kita untuk berbukalah dengan yang manis. Kayak Mas Nathan ini kan manis. Masa saya dimakan? Iya, ini kalau dilihat dari sedotan manis. Ya, gitu. Apalagi saya, tambah menos-menos. Tidak manis saja. Dikutip dari Detik Food, inilah 9 manfaat baik pencernaan. Iya. Manfaat baik kurma. Untuk kesehatan, pertama ada baik untuk pencernaan, Pak Eri. Baik untuk pencernaan. Kedua, menyehatkan otak. Waduh, betul. Ketiga, persalinan menjadi lancar. Nah, ini Bu Stevi yang mau melahirkan. Sudah. Oh, sudah melahirkan ya. Bu Stevi, bangun sahur. Iya, jangan lupa Bu Stevi. Lalu pemanis alami, itu tadi ya. Iya, pemanis alami, betul. Lalu... ini dibohongi saya, ini katanya 9 manfaat ini cuma... Hei, Detik Kom. Oh, di next berikutnya. Empat pemanis alami. Mana ini? Enggak ada di bawahnya biasanya. Enggak ada, Pak Eri. Oh, enggak ada ya. Habis. Oke, habis ya. Wah. Ya itu tadi. Kalau tidak ada 9 manfaat. Oh, disuruh baca selengkapnya loh. Coba kita cek. Cek di sini ya. Kita cek. Ayo Bapak Ibu yang belum menyiapkan menu sahur, ayo sahur. Ayo, dulu. Ayo. Bu Ainun, jangan ini pun diingeti, ayo diingeti jangannya Bu Ainun. Ya nggak ada, kita dibohongin. Ya, ayo. Yang jelas sahur kurma. Semuanya sahur ya, sahur. Kurma oke ya, ya. Buat bulan puasa ya. Iya. Setelah itu ada berita yang lebih mencengangkan lagi, Pak Eri. Ya. Nah, karena berhubungan dengan bulan puasa, jadi kita beritanya tentang mudik, Pak Eri. Oke. Seperti kita ketahui bahwa mudik itu kan beberapa saat kemarin kan sempat tidak diperbolehkan. Jadi, tapi ini ada daftar wilayah yang boleh mudik lokal pada 6 sampai 17 Mei 2021. Dikutip dari CNN Indonesia. Di antaranya, ini nih. Beberapa wilayah yang masuk dalam pengecualian adalah Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo. Lalu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Jabodetabek. Oke. Setelah itu Bandung Raya, Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, Purwodadi, Jogja, Solo, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, aman Pak Eri. Ya, gerbang kertas susila ya. Pak Eri kalau mudik kemana sih? Kebetulan kalau saya mudik itu di Krayan City. Oh, Krayan City. Iya, Krayan City. Jadi, dari Sukodono City ke Krayan City. Krayan City. Ya. Jadi, insya Allah tidak kena razia. Tidak kena razia ya, karena... Dan juga tidak ada tes untuk rapid dan lain sebagainya. Pokoknya los, Sukodono City sama Krayan City. Aman ya. Aman. Dan ini ada kawasan selanjutnya ada Makassar, Sunggu Minasa, Takalar dan Maros. Oke. Inilah beberapa. Oh masih banyak ternyata. Bisa kalian cek sendiri di berita banyak di CNN Indonesia. CNN Indonesia sebagai sumber berita aktual kita ya. Oke. Jadi kita di sini beritanya bonafit Pak Eri. Iya betul. Setelah itu berita kedua. Sekarang kita ke berita ketiga. Ada dari God Question. Iya. Aduh, gimana ya? Berpuasa. Ini pertanyaan ini berita jebakan dari tim. Iya. Kita lewati. Oh, dilewati ya. Kita lewati saja. Kita coba lewati. Ini. Ini dari alkhoirat.net. Iya. Jujurnya Pak Eri dibaca coba. Iya. Masih nabrak ke arah. Hah? Wow, gokil banget ini.
Ini kok bisa ya? Nah, ini kabar menyenangkan untuk Pak Heri dan teman-teman kita yang sudah bekerja. Agak shock katanya Pak Heri membaca berita yang dua berita terakhir. THR Lebaran 2021 wajib dibayar penuh. Nah, Alhamdulillah. Ya. Akhirnya kita di tengah pandemi COVID-19 ini kan perusahaan ini banyak ya, ya. Yang gulung tikar atau mungkin yang sedang produksinya menurun seperti itu. Sehingga sebetulnya sih kita yang ada di lembaga pendidikan sih tidak sama dengan yang ada di perusahaan. Ya. Kalau yang di perusahaan itu mungkin memakai sistem UMR, ya, upah minimum regional. Tapi kalau di lembaga ini kan tidak seperti itu gitu loh. Oh iya, betul. Sistem untuk THR-nya. Jadi saya berharap sih kepada pemerintah tolonglah untuk THR ini dibijaki sebijak mungkin. Betul. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Karena kasihan juga karyawan yang sudah lama bekerja terus THR-nya dipotong. Tapi di sisi lain juga dilema ketika kita lihat perusahaan yang banyak gulung tikar, kemudian produksinya menurun, keuntungan juga mereka menurun, sehingga bagi-bagi untuk THR itu juga berkurang. Nah, inilah kesempatan untuk pemerintah hadir di tengah-tengah konflik seperti ini. Bagaimana pemerintah menyikapi permasalahan dari karyawan, permasalahan dari perusahaan, sehingga yang namanya THR ini tetap terpenuhi. Harapan saya selaku guru yang ada di sekolahan, karena wali murid saya juga kebanyakan karyawan, kerja di perusahaan, ya semoga kebijakan tentang THR ini pemerintah hadir untuk menengahi, pemerintah hadir untuk memberikan solusi yang terbaik, karena apa? Kasihan juga gitu loh, anak-anak mereka yang bersekolah di SMK Krian 2 ketika lihat orang tuanya tidak dapat THR, ah nggak beli baju baru dong pangan gitu. Akhirnya mereka juga bersedih gitu loh, soalnya memang tidak harus sih semua hari raya itu harus diselebrasikan dengan baju baru, dengan sepatu baru dan sebagainya. Tapi minimal adalah perayaan-perayaan yang kecil-kecil di rumah, kayak makan ketupat dan sebagainya. Kalau itu nggak ada uangnya kan nggak bisa beli ketupat kan, seperti itu. Iya, betul. Jadi itu komentar saya terkait isu THR yang sedang berpolemik antara pengusaha dengan karyawan. Jadi semoga ini terselesaikan ya. Oke. Kita beranjak ke berita selanjutnya. Ada 4 berita pagi hari ini, cukup banyak sekali. Ini berita yang masih fresh sekali. Tol Japek 2 Layang diubah jadi Mohammed bin Zayed. Jadi ini di jalan tol, ada salah satu jalan tol di Jakarta. Kita membagikan wawasan kepada para penonton kita. Penonton, iya. Jadi di tol ini ya, tol Jakarta Cikampek menjadi nama tol MBZ. Apa MBZ tadi itu? Oh, itu Mohammed bin Zayed. Itu ya, jadi Mohammed bin Zayed ini adalah dari Uni Emirat Arab. Jadi kan beberapa waktu putra mahkota ya, putra mahkota Abu Dhabi. Yes, jadi beberapa waktu lalu kan ada di jalan di Dubai sana yang namanya Joko Widodo. Ya. Nah, sebagai pergantiannya di sini akhirnya di tol Jakarta Cikampek itu diberi nama Muhammad bin Zayed itu tadi. Muhammad bin Zayed, oke. Jadi simbiosis mutualisme. Betul, bentuk kerjasama. Jadi tuh berita kita untuk pagi hari ini. Oh ya, kita ngomong-ngomong juga kita turut mengucapkan belasungkawa terhadap kejadian gempa beberapa waktu lalu di NTT. Hari Sabtu di NTT. Di NTT itu ada banjir bandang. Terus habis itu di Malang. Di Malang City ada ini gempa bumi 6,8 skala. 6,87 kalau nggak salah. Iya itu. 6,7 atau 6,8 lah gitu loh. Dan itu getarannya tuh sampai terasa sampai di Krian ya Pak ya. Di tempat saya juga terasa pada waktu gitu. Itu Sabtu itu masih di sekolah apa sudah? Saya sudah ada di rumah sedang bersih-bersih. Pada saat itu saya enggak tahu kenapa mendadak kepala saya pusing. Saya pikir saya ini sedang kenapa gitu. Terus agak geling-geling gitu, terus istri saya teriak gitu. Tolong, mau gempa gitu kan ya. Akhirnya saya lari ke depan dan orang-orang sudah kumpul di depan. Ternyata saya lihat lampu gantungnya ada di rumah itu sedang bergetar dengan sendiri. Oh, ini nek bahasanya bahasanya orang Jawa itu ada lindu. Gitu. Lindu itu bukan kangen itu ya? Iya, bukan. Tapi ada beberapa orang-orang Jawa yang mengatakan ketika ada lindu di bulan ruah atau mau menjelang puasa, apalagi di hari Sabtu kemarin, nggak tahu Sabtu apa itu, biasanya itu panggebluk itu akan berakhir. Panggebluk itu
wabah itu akan berakhir. Semoga ini menjadi doa untuk kita semua. Jadi kemarin itu banyak orang-orang tua yang bilang seperti itu, saya amini. Amin ya Allah, semoga corona ini hilang dari muka bumi Indonesia. Karena sudah divaksin juga ya? Sudah divaksin. Sudah divaksin tahap pertama. Ya, AstraZeneca atau? AstraZeneca. Berarti sebulan lagi nanti tahap keduanya ya, Pak. Tahap lagi sebulan lagi. Keren. Ya, itu maka dari itu kita berdoa semuanya di acara sahur bareng Kemecer Show ini COVID hilang dari Indonesia. Amin. Oke. Itu tadi informasi tentang berita-berita yang cukup informatif dari berbagai sudut ya. Anak-anak soalnya komplain kadang itu, jangan tentang sekolah mulu dong. Oh iya, oke. Jadi kita bawakan berita-berita segar gitu ya. Kalau gitu kita iklan dulu, Pak Eri. Pak Eri, ada apa? Pak Eri, tolong. Ada apa? Aku pusing sekali, Pak Eri. Teman-temanku di kelasku banyak yang mencari sekolah, tapi aku tidak tahu harus sekolah ke mana, Pak Eri. SMK Krian 2. Kenapa harus SMK Krian 2, Pak Eri? SMK Krian 2 itu sekolah yang menarik, menantang, dan menyenangkan. Di situ banyak sekali kompetensi kalian yang kekinian banget. Apa saja kompetensi kalian, ya, Pak Eri? Ada TKRU yang sudah bekerja sama dengan Suzuki. Wow. Ada TBSM yang bekerja sama dengan Honda. Wow. Ada jurusan multimedia yang sudah bekerja sama dengan Televisi Nasional Metro TV. Wow. Dan juga ada Teknik Elektronika Industri yang sudah bekerja sama dengan BCA. Wow. Bank Sentral Asia. Wow. Dan jurusan yang terakhir adalah OTKP yang sudah bekerja sama dengan FIF. Wow. Ya. Aku terkejut dengan FIF Jawa Timur. Wow, keren sekali. Iya, maka dari itu yang belum daftar di SMK Krian 2, ayo segera daftar karena SMK Krian 2 vokasi banget sekolahnya. Seperti ini, Pak. Iya. Vokasi ini banget. Ini dalam simbol Yunani artinya keren. Iya, keren. Pokoknya SMK Krian 2 itu sekolahnya menarik, menantang, dan menyenangkan. Wow. Untuk pendaftarannya gelombang 2 sampai kapan, Pak Eri? Gelombang 2 ini sampai bulan April. Akhir April. Ya. Lebaran, Pak Eri. Sebelum lebaran dapatkan diskon 25% dan cashback Rp500.000. Wow! Ya, ayo segera buruan karena kuota untuk gelombang kedua tinggal 100 orang lagi. Wow. Kalau sudah nyampe 100 nanti akan kita tutup. Karena cashbacknya nggak tanggung-tanggung, sudah dapat diskon 25%, dapat cashback lagi Rp500.000. Maka dari itu teman-teman, kamu juga belum daftar, kuota kurang 100 orang lagi ya, Pak Eri ya. Untuk yang di gelombang kedua. Betul. Mungkin hanya pintu maaf yang terbuka untuk kalian, tapi pintu pendaftaran PPDB SMK Krian 2 jika sudah melebihi batas akan kami tutup, Pak Eri. Betul, ditutup jebret dan nggak bisa masuk di gelombang 2, nanti masuknya di gelombang 3. Kalau sudah masuk di gelombang 3, bayarnya normal. Wah, ayo. Aku harus segera memberitahukan ke teman-temanku, Pak Eri. Kalau gitu kita akan bacakan ini, Pak Eri. Saya sudah sempat share di Instagram tentang ini hitungan mundur ketika nih 7 hari lagi sebelum Ramadan. Nah, ini kan kita bikin apa sih yang kalian rindukan? Tentunya berkaitan dengan Ramadan. Kita lihat jawaban para teman-teman kita. Kita lihat. Pertama, dia. Oh. Berguna. Iya. Berguna banget jawabannya. Ini dari Mas Sunar. Bukan. Oh, bukan. Itu namanya yang pojok bawah. Bukan. Yang pojok bawah. Valencia. Oh, Valencia. Di sini Valencia. Itu loh Valencia JNT itu loh. Oh, nah, iya. Itu betul atas itu. Nah, itu loh di bawah. Oh, yang atas itu bukan ya? Bukan. Saya lihat yang atas itu pesangon. Pesangon. Bukan. Saya pikir kalau puasa itu harus dikasih pesangon. Oh, bukan. Perasaan kalau pesangon itu dia kan rindu. Pas waktu ya, Idul Fitri. Nah, itu baru dikasih perasaan. Ini mungkin mereka masih belum paham mungkin ya tentang konsep yang dirindukan. Ya, dirindu dia yang apa-apa. Oke, dari Valencia. Nih, ada dari Valencia JNT. Iya. Valencia JNT. Hai Valencia JNT. Hai. Kamu rindu sama dia ya kalau bulan puasa. Dianya siapa? Loh, mati. Dianya siapa? Enggak tahu, enggak jawab dia. Heeh. Ada lagi dari Rendra_90S. Dulu disuruh sujud panas-panasan. Sekelas gara-gara pecahan bunga.
Makasih ini, pernah tak? Oh iya, waktu dia itu Ya. TV itu taruh tengah dong. Itu ada TV teman-teman di belakang itu. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Gini. Dulu itu kalau saya ingat Mas Rendra ini waktu kegiatan apa itu? Pondok Ramadan. Oh, iya. Mungkin anaknya hiperaktif mungkin ya. Hiperaktif. Jadi anaknya sedang loncat-loncat terus kena pot bunga lagi parkur. Iya. Ingat saya, ingat saya. Disuruh sujud panas-panas. Hai Mas Rendra, apa kabar? Sekarang ngapain? Sahur Mas, sahur. Jangan lupa itu ada makan dari yang bergizi. Bergizi. Lalu dari kecil 9811 bakso kantin. Oh. Wow. Kamu ngendap-ngendap ya? Mokel ya. Kalau puasa mokel itu enggak boleh itu. Jelek. Lalu ada ini dari, contoh yang kurang baik. Jangan tuh. Ada dari TSC underscore Verdi kebersamaan. Kebersamaan. Oh, mungkin dia lagi merantau mungkin ya. Oh betul, betul. Dia kepingin ini sesuatu yang beda lah gitu loh untuk anunya mungkin. Lalu ada Rijal underscore 19. Mokel saat Ramadan. Oh ini jangan. Ini dikumpulkan sama si kecil 9811 aja. Dikumpulkan, dimasukkan ke dalam wadah, dibuang ke laut. Iya. Jangan, jangan kasih contoh yang jelek ke teman-temannya. Kasih contoh yang baik. Ini Ramadan, pahalanya itu berlipat-lipat. Oke ya. Selanjutnya dari Sunar Art. Pesangon. PHK mungkin ya. Dia minta di PHK kayaknya. Ya, di PHK terus dikasih pesangon. Ya. Selanjutnya dari Yosanda, libur. Enggak ada libur. Itu loh. Iya, kamu libur, kamu sudah libur 1 tahun loh, masih harus libur lagi. Makanya. Ya. Ini untuk Ramadan ini, SMK 2. Dikit aja kasih tahu itu. Kegiatannya itu ada dikit. Sesuatu yang menarik. Aduh, iya. Salah satunya adah entrepreneur. Wah, aduh, mas. Itu nanti kita bahas di lain episode. Kamu nanti itu bisa makan-makan sepuasnya di SMK 2. Gratis ya? Lihat aja deh, nanti okay. Ketika Pak Indra ulang tahun gratis nanti. Kan sudah ya, sudah, tahun depan lagi. Oh enggak apa-apa, nanti kita minta aja. Oh nanti kita minta, oke. Pak Indra jangan lupa ya. Ya, selamat ulang tahun Pak Indra. Ya, selamat ulang tahun. Yang ke berapa? Yang ke 34 katanya. Perasaan sudah 35 deh Pak Indra. Iya, 34 atau 35 ya? 34 katanya kemarin, saya bilang 35 saya dimarahi. 87? Ya 35. 34 dong. Oh ya 34. Next. Dari Zahro 007, ini James Bond. TV kabel perpusa nomor pokoknya min. Enak ya drakor nang channel James. Oh, dia dulu waktu sekolah. Jadi tayangan ini drama Korea. Iya, boleh lah. Lalu 35 Ivan MX. Kembang api kertas jumbo. Pernah Peri pernah ini enggak sih main petasan enggak sih? Saya enggak pernah soalnya. Oh, sering saya. Dulu itu gini. Waktu saya masih kecil, itu kalau yang dirindukan ketika Ramadan itu adalah main petasan. Yang petasannya itu dari tanah liat. Jadi tanah itu dibongkar, didodok ya. Kalau bahasa orang sini itu digali gitu ya. Digali tanahnya. Setelah itu atasnya itu digali persegi 4 ya, persegi 4. Terus habis itu di atasnya itu dikasih papan. Setelah dikasih papan itu dikasih tanah liat lagi. Depannya yang kita buat segi empat tadi itu dikasih lubang kecil yang masuk ke dalam. Terus nanti itu ada karbit, ada mungkin biasanya itu kita pakai minyak tanah. Itu kita sumet. Iya, jadi karbitnya itu sebagai bahan untuk meledakkan itu kita masukkan ke dalam. Terus disumpeli pakai yang namanya ini jerami itu dari ya tahu jerami saya ini orang yang biasanya nanam pari terus panen itu kan keluar jeraminya itu dimasukkan di situ terus kita nyalakan beledak deh dar gitu wah. Itu satu yang kangen saya dan itu akan menjadi pencitraan bagi setiap anak-anak yang buat ketika saya buatnya itu ledakannya ya ketika ledakannya lebih besar berarti pencapaian yang luar biasa. Tapi kalau kamu buatnya itu muninya cuma bluk gitu aja saya rasa ya kurang meriah itu saya kangenkan. Oke. Terus yang kedua adalah ketika waktu masih kecil itu sering mengendap minum di ini di apa ini di kalau dulu namanya jeding ya. Jadi sering kamar itu mandi. kamar mandi itu sering kan kamar mandinya orang dulu itu kan alami open jadi tidak ada yang namanya keramik gitu enggak ada jadi ada banyak lumutnya. Lah ketika banyak lumutnya itu kan menjadikan
airnya itu dingin. Iya. Sehingga kalau diminum itu seger gitu. Jadi kelas berapa ya Pak Eri? Waktu itu Pak Eri masih kelas 3 SD, kelas 4 SD itu masih nyuri-nyuri sesekali lah gitu, nyuri-nyuri kayak gitu. Terus yang lebih seru lagi ketika Ramadan itu adalah nabuburit. Nabuburitnya orang zaman dulu sama sekarang beda. Kalau nabuburitnya orang zaman dulu ketika saya waktu masih kecil itu main sepak bola di lapangan gitu, nanti maghrib pulang atau enggak gitu jualan lari-larian kemana gitu, sehingga jalan-jalan pokoknya ke kampung gitu kan, sore itu jalan-jalan kampung, nanti bar maghrib pulang. Atau kalau enggak gitu itu biasanya kita itu naik ke pohon apa gitu, mangga atau apa, terus kita gelantungan aja di situ sama teman-teman. Enggak mencuri mangganya itu? Enggak mencuri mangganya, sambil menunggu beduk maghrib itu kita gelantungan di kayak monyet gitu ya. Iya. Si ada aktivitas. Iya, dulu waktu kita kecil seperti itu. Kalau sekarang kan anak-anak kan enggak, kalau ngabuburit jalan kemana gitu kan. Beberapa malah ngabuburitnya deg-degan Pak Heri. Betul, bahkan ada yang diajak sama mamanya kemana. Nah, ke mall atau ke apa. Dulu kita sih enggak ada kayak gitu. Itu yang paling saya kangeni. Jadi saya itu mencoba atmosfer ini saya bawa ke anak saya. Makanya di rumah saya itu sekarang si Pandu itu mainan ini, merconan-merconan itu ya. Mainan dari tanah liat itu saya buatkan kayak gitu. Mengenang masa kecil. Oh iya. Berarti kapan-kapan saya main rumahnya Pak Heri ada harus hati-hati ya. Oh iya. Ada ranjau. Iya, ada ranjau. Nanti bisa dicek di sana. Ya, nanti ya, kalau ya ada yang meledakkan itu Pandu itu. Dor. Iya, next. Terkejut. Oke, okay, next. Lanjut dari _seno.an. Bagi-bagi takjil dengan komunitas dan buka bersama dengan keluarga. Oh iya. Merantau juga ini. Lalu ada Ridwan Arifianto. Kumpul bareng sama keluarga besar. Sebesar saya atau sebesar Pak Eri? Iya. Ya memang gimana kalau bulan puasa kumpul sama keluarga itu nikmat sekali. Nikmat, karena ya? Buka sama sahur itu momen dimana keluarga itu mesti kita kumpul. Terkadang itu kan masyarakat, bukan masyarakat ya, terkadang itu kebanyakan orang itu sibuk kerja, makan pagi biasanya anaknya saja, ibunya sama bapaknya sudah berangkat terlebih dahulu, sehingga momen untuk ngumpul itu enggak ada. Tapi kalau buka sama sahur kayak gini itu kan momen ya, kesempatan gitu loh untuk bisa kumpul bareng sama keluarga tercinta. Keluarga. Aduh, saya merasakan banget itu. Seru sekali ya keluarganya ya. Betul. Lalu dari Lia Cilik 01. Mau ke soto ngarep gerbang Sekarida. Oh iya, sotonya Cak Mugri. Soto. Ya benar ya? Gak tahu. Namanya siapa, namanya siapa? Soto depan. Cekno. Eh jangan. Jangan Rin. Jangan. Oh, sudah malam juga, masih malam kan? Iya, sudah. Gak kelihatan juga. Sahur. Ini soto gak bisa lah. Makanya, ngawur. Ya, dari Dina Ayu. Dina Ayu, rindu semua yang ada di SMK Kerajaan 2. Ya. Oh. Salam rindu juga untuk ada lopi-lopinya Pak Rin. Kita kasih. Hati. Oh, gimana? Lopi-lopi itu gimana? Oh, gini. Iya. Selamat ya. Lopi-lopi ya. Asik bakul. Iya. Yang terakhir ada dari NKVZ _ kamu. Kamu? Iya, kamu. Ini hubungan sama Valen aja ini. Ini nyari dia, yang ini nyari kamu. Loh, pas loh. Yang Valen tuh di pertama sendiri, yang ini di terakhir sendiri loh. Iya. Wis, jadian ya. Jadian aja sama Valen. Gitu, wis. Jadi mungkin itu Valen dapat brondong. Jadi mungkin itu ya. Pada pagi hari ini kita juga sudah dari apa acara kita tadi Pak Eri ya, baca berita, ada iklan, lalu kita baca ini topik dari teman-teman, lalu kita juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat bagi yang menjalankan puasa. Semoga puasa hari pertama diberikan Allah kelancaran. Amin. Terus yang kedua bisa menjadi ladang ibadah kita yang nantinya akan kita tuai setelah kita nanti berpulang ke rahmatullah. Maka dari itu jangan lupa sahur. Semuanya warga SMK Kerajaan 2 jangan lupa sahur. Sahur. Oke. Kalau tidak sahur, kalau tidak sahur tidak kuat puasanya. Iya. Maka dari itu harus sahur. Oke, sahur. Selamat menunaikan ibadah puasa hari pertama. Semoga puasanya lancar sampai hari ke-30. Yang tidak puasa, tolong jangan ngiming-ngimingi yang puasa. Betul. Tapi boleh gak sih kalau diiming-imingi? Oh, gak boleh. Gak boleh itu ya? Setan kamu. Pokoknya puasa Ramadan kali ini harus berbeda. Karena SMK Kerajaan 2 dengan studio yang baru, dengan wajah barunya, semuanya akan bermetamorfosis, akan menjadi channel yang nantinya akan digemari sama seluruh
masyarakat Indonesia. Maka dari itu jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk YouTube-nya Skarida Channel. Oke, jangan lupa totol abang-abang yang ada di bawah di subscribe, komen, dan juga di subscribe, komen, dan juga ditutul loncengnya, ya. Gitu ya, bener ya? Betul ya? Totol abang-abang. Yang abang-abang. Oke. Kita menutupnya enggak boleh biasa-biasa, Pak Eri. Saya Eri sudah, jangan lupa subscribe, jangan lupa yang mau daftar PPDB daftar. Ya, ayo mumpung masih gelombang kedua dapatkan diskon 25% dan cashback 500.000. Yang mau sahur ya sahur. Yang mau sahur segera sahur. Karena dengan makan sahur badan Anda akan lebih sehat. Jangan lupa setelah sahur jangan tidur. Salat subuh. Habis itu jalan-jalan, habis itu ke sekolah. Ngapain? Untuk kegiatan Pondok Ramadan. Oh ya. 16 hari kamu akan diterpa. Menjadi figur-figur santri-santri baru SMK Krian 2. Asik. Itu nanti kita bahas di belakangan. Topiknya banyak sekali ya. Kita akhiri dengan menyanyi Pak Eri. Kita Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa.